Ada hadis-hadis Nabi, kata para ulama, yang mengisyaratkan terhadap aliran Wahabi. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi mendoakan negara Yaman dan Syam, Nabi diminta untuk mendoakan negara Najd, tetapi Nabi tidak berkenan sampai 3 kali. Wahabi itu siapa sebenarnya? Karena di sini tidak ada orang Wahabi, di sini nggak ada. Ya mungkin kalau mirip-mirip ada mungkin itu. Pokoknya orang yang suka syirik, mensyirikkan, mengkafirkan, membid'ahkan, itu biasanya Wahabi. Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, itu Wahabi yang begitu itu. Nah, Wahabi itu apa? Jadi Wahabi itu aliran yang dinisbatkan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Lahir 1111 Hijriah, meninggal 1206 Masehi. Jadi ke sekarang masih 200 tahun. Ayahnya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman, seorang ulama bermadhab Hambali yang karismatik dan menjadi hakim di distrik Uyainah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menyebarkan dakwahnya setelah ayahnya wafat. Jadi ketika masih ada ayahnya, beliau belum menyebarkan dakwahnya. Ada hadis-hadis Nabi, kata para ulama, yang mengisyaratkan terhadap aliran Wahabi. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi mendoakan negara Yaman dan Syam, Nabi diminta untuk mendoakan negara Najd, tetapi Nabi tidak berkenan sampai 3 kali. Jadi Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negara Syam dan Yaman bagi kami. Lalu sahabat meminta, wa fi najdina, doakan juga berkah Najd bagi kami. Nabi tidak berkenan, malah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Kemudian yang kedua kalinya sahabat minta, wa fi najdina, Rasulullah, Najd doakan juga kami ini kalau dagang ke Najd. Ternyata katanya Rasulullah, hunaka zalazil wal fitan wa hunaka yatlu'u qurnus syaitan. Di Najd itu akan terjadi banyak kegoncangan dan fitnah, di sana akan lahir si tanduk setan. Kata para ulama, tanduk setan ini namanya Wahabi, karena lahirnya di Najd. Jadi memang banyak ya. Dan ini pendiri Wahabi ini seorang pemalas, tidak mau belajar ilmu fikih, yang mengatakan orang dekatnya, ini ada kitab namanya As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah, karangannya Muhammad bin Abdullah bin Humid An-Najdi. Orang Najd juga, masih keluarga, masih family dengan pendiri Wahabi. Kitab ini diterbitkan oleh orang Wahabi. Jadi beliau menceritakan, aku mendapat berita dari sebagian ahli ilmu yang aku temui, dari orang yang seperiode dengan Syekh Abdul Wahab, ayahnya pendiri Wahabi, bahwa sang ayah sering marah kepada anaknya, sering dimarahi. Mengapa? Karena anaknya tidak tekun belajar ilmu fikih seperti pendahulunya. Padahal Al-Qur'an mengatakan liyatafaqahu fiddin. Dia gak mau tafaqquh fiddin itu. Jadi pemalas. Dan ayahnya punya firasat, nanti anak saya ini bahaya. Ayahnya ini punya firasat anaknya akan bahaya. Ternyata bahaya sungguh itu. Setelah ayahnya meninggal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menyebarkan ajarannya. Jadi ini menurut kakaknya sendiri ya, katanya sang kakak, pendiri Wahabi di mata kakaknya adalah mengklaim mujtahid mutlak, menolak pendapat orang lain, mewajibkan orang lain mengikuti pendapatnya, mengkafirkan lawan pendapatnya, pribadinya tidak alim, mengkafirkan seluruh umat Islam.
Ini kata kakaknya. Jadi kakaknya membantah adiknya yang Wahabi ini. Ini buktinya kalau dia mengkafirkan seluruh umat Islam. Dia punya kitab namanya Kashfus Syubuhat. Ini kitab terbitan Wahabi sendiri. Saya punya kitab aslinya. Halaman 21, dia menyatakan kesyirikan umat Islam selain Wahabi lebih berat daripada kesyirikan kaum musyrik jahiliyah. Jadi kesyirikan orang Banjar, orang Madura, orang Jawa, orang Bugis melebihi kesyirikan orang jahiliyah. Kalau tidak ikut Wahabi, kalau ikut Wahabi Islam. Jadi kemudian pendiri Wahabi juga mengatakan ilmu fikih itu ilmu syirik. Ini dia punya kitab Ad-Dururus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah, karangan beliau sendiri. Juz 2 halaman 59. Ilmu fikih dikatakan ilmu syirik. Para ulama fikih itu setan. Jadi benci sama ulama. Karenanya memang pengikut-pengikutnya tidak mau sama ilmu fikih itu. Karena gurunya memang mengatakan ilmu syirik. Ulama fikih setan. Dan ini pendukungnya dia mengatakan mengikuti mazhab termasuk syirik. Ini kitab Ad-Dinul Khalis, karangannya orang Wahabi dari India, termasuk pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan taqlidul madzahib minasyirkih, ikut mazhab termasuk syirik. Karenanya Wahabi biasanya tidak bermazhab, tapi buat mazhab sendiri. Jadi orang lain tidak boleh ikut mazhab, tapi harus ikut mazhabnya dia. Dari syirik ke syirik juga itu. Kemudian kafirkan ulama yang berbeda pendapat. Ini mengkafirkan guru-gurunya. Guru-gurunya dan ayahnya dikafirkan semua. Dia punya kitab Ad-Dururus Saniyah juz 10 halaman 51. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab digugat oleh umat Islam, Syekh Muhammad dulu ketika gurunya sampean masih ada, ayah sampean masih ada, sampean tidak mengkafirkan banyak orang. Sekarang kok mengkafirkan banyak orang? Apa jawaban dia? Dulu ketika saya masih berguru kepada guru-guru saya tidak mengerti makna la ilaha illallah, juga belum mengerti agama Islam, katanya dia. Nah sekarang ini Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan pada saya, katanya dia. Jadi ilmunya itu hasil wahyu begitu, bukan dari gurunya, tidak pakai sanad. Ditanya, mengapa sampean itu kok tidak mengerti makna la ilaha illallah dan tidak mengerti agama Islam? Jawaban dia, lo guru-guru saya gak ada yang ngerti. Jadi ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Basrah, ulama Najd, katanya pendiri Wahabi, tidak mengerti makna la ilaha illallah, tidak mengerti agama Islam. Kira-kira layak disebut muslim tak ngerti la ilaha illallah, tak ngerti Islam? Muslim apa enggak? Bukan muslim. Maksudnya bagaimana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini secara tidak langsung gurunya itu kafir semua. Ini Wahabi. Ini kitab beliau, bukan kitabnya orang NU ini. Saya dari kitab aslinya. Ini mengkafirkan ulama yang berbeda pendapat. Ulama sufi lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau orang ikut torekot seperti di mana Kalimantan Selatan ikut torekot Samaniyah Syekh Arsyad Banjari, itu lebih kafir daripada Yahudi Nasrani itu. Kemudian mengkafirkan para ulama dengan mentahrif hadis Nabi. Jadi ulama semuanya dikafirkan. Ini kitab Wahabi semua. Kafirkan mayoritas. Padahal jadi hadis Sauban menjelaskan umat Islam memuja berhala ketika dunia menjelang kiamat. Jadi mentahrif hadis. Banyak hadis yang ditahrif sama dia, sama Wahabi ini. Ini saya kira penjelasannya singkat-singkat saja ya. Karena kalau terlalu rinci, ini mestinya satu slide ini 2 jam.